Hari ini, Hell's Kitchen membuka layanan Indonesian Fast Food Restaurant. Lama ya, Mas ya? Tim merah tidak mampu mengatasi pesanan yang menumpuk dan terpaksa menerima bantuan tim biru. Tim biru menjadi pemenang dan tim merah harus menjalani konsekuensi. Tim merah yang kalah dari tim biru harus menerima konsekuensi membersihkan dapur dan dining room kurang dari 29 menit. Ada plastik di mana-mana, tray berantakan. Aduh, itu udah kayak kapal pecah tadi restoran ya. Suami Kanebo, please. Kanebo, kasih ke gue sebentar. Bersyukur banget kita bisa nyelesain hukuman kita yang pertama itu tadi bersih-bersih. Setelah beristirahat sejenak, kedua tim bersiap menjalani tantangan Special of the Day. Special of the Day. Okay guys, speed and time management. Itulah tema kita untuk SOD kali ini. Jadi, silakan berunding, pilih 3 di antara kalian yang akan memasak. Now. Hari ini gue harus maju. Kalaupun misalnya hari ini gue harus maju SOD, gue siap. Siapa blue team? 3 orang, 1, Nino, 2, Iben, Michael. Tim biru percaya sama kemampuan saya. Saatnya tepat karena kemarin tim gue majuin semua, mereka udah cukup lelah untuk bertanding. Hari ini saya pengen maju SOD. Red team. 1. Mamau, 2. Yuli, chef. Red team 3. Yuli dan Devita aku lihat punya speed yang bagus. Yang lain saya persilakan. Bismillah ya. Kalian bebas mau masak apa saja. Baik dessert, main course, appetizer, anything that you wanna cook. Dengan apa semua bahan yang kalian ketemu di belakang. There's no rules. Sekarang, kalian berunding. Karena waktu memasaknya akan saya bagi 3. Siapa yang masak paling lama 45 menit, siapa yang masak 30 menit, siapa yang masak 20 menit. Lagi-lagi, kedua tim dapat ujian kecepatan dan time management. Setiap tim mengirimkan 3 anggotanya. Mereka bebas memasak apa saja, tetapi masing-masing anggota mendapat jatah waktu yang berbeda. Guys, that's it. Siapa merah 20 menit? Saya, chef. Siapa merah 30 menit? Saya, chef. Yakin? Siapa merah 40 menit? Saya, chef. Kenapa? Kalian bisa jawab. Kamu paling cepat emang, 20 menit. Paling jago kamu. Terus kenapa kamu 20 menit? Menu makanan yang saya masak, waktunya nggak terlalu lama, chef. Blue team? 20 menit, saya, chef. Event yang paling lama 40 menit, kemudian disusul dengan Michael, chef. Okay. Kalian menang team challenge. Saya bilang ada keuntungan tambahan, yaitu masing-masing menambahkan 5 menit. 5 menit di SOD itu sangat berarti banget. Mulai dari Event. Get it done. Keuntungan tim biru sebagai pemenang team challenge adalah adanya tambahan waktu 5 menit. Iben mendapat waktu 45 menit. Gue gak bisa mikirin bikin apa sebelum gue sampai ngeliat bahan-bahannya. Nah udah gitu gue langsung cari. Saat gue ngeliat ada kunyit bubuk, gue bikin aja kuah parede. Dan itu akhirnya gue bikin aja dengan isian udang. Alright, Dev. 5... 4, 3, 2, 1, go. 5 menit berlalu, Devita wakil pertama tim merah mendapat giliran memasak. Ia mendapat waktu 40 menit. Pas dilihat di dapur, wah kebetulan nih ada prawn. Gue dapat prawn dan gede-gede.
Michael. 3, 2, 1, go. Ya, akhirnya. Michael, orang kedua yang memasak dari tim biru, dia mendapat waktu 35 menit. Secara bahan-bahan saya hanya melihat apa yang saya lihat ada di sana dan saya pikir saya bikin tenderloin. Idenya sebenarnya saya sering bikin ini di rumah buat istri saya. Mau 5 4 3 2 1 go. Sudah lewat 10 menit. Sekarang giliran Morenti, orang kedua yang memasak dari tim merah. Chef Juna udah sebut Morenti masuk. Wah, berarti ini udah lewat 10 menit. Sedangkan gue masih belum dapat ide nih. Aku bikin dessert, coklat lava cake with candy sugar and almond. Lava cake itu sebenarnya susah-susah gampang karena ada trik dan metodenya tersendiri. Kalau misalkan kita tahu trik dan metodenya itu sebenarnya gampang banget. Oke, No. 3, 2, 1, go. 20 menit cukup lah buat satu bikin appetizer, small dish, tapi yang keren dan enak gitu. Selama gue menunggu itu gue mikir gimana caranya masak secepat mungkin. 3, 2, 1, go. Yuli menjadi orang terakhir yang mendapat giliran memasak. Sumpah, Cil, gue waktu masuk ke chiller, langsung blank otak gue. Ah, bodoh deh. Apapun yang ada di belakang bisa gue masak, gue masak. Sekarang ini, waktu memasak anggota kedua tim kurang dari 20 menit. Time management dan kecepatan menjadi ujian utama mereka di tantangan ini. Chef Juna sangat berharap hasil dari tantangan Special of the Day ini layak dimasukkan ke dinner service. Dia pun mulai melakukan inspeksi. Kamu masak apa kamu? Saya masak udang kuah parede sama telur asin, Chef. Bikin apaan? Ceviche. Udangnya matang tapi? Matang, Chef. Sebelum itu udah dimasak dulu nggak? Nggak. Emang kan rebusannya dia makan. Kalau udang nggak bisa, rebus dulu dikit. Ampun, salah mulu. Kamu masak apa? Saya tenderloin, Chef. Hah? Tenderloin. Tenderloin diapain? Kamu musuhnya mau-mau kan, 30 menit. Dia buat dessert tuh. Kalau dessertnya dia bagus mah, kamu lewat pasti. Saya sangat yakin, saya bisa ngalahin Moren. Sendok udah kemana sih, Cong? Dessert lagi? Iya, Chef. Apa? Loh, pakai. Tinggal berapa menit? Yakin dapat? Yakin banget. 45 menit buat dapat? Bikin udang pakai saus andaliman. Saus apa? Andaliman, Chef. Andaliman? Iya. Emang ada bahannya? Ada di belakang andaliman. Andalimannya ini gue udah rendem. Biar lebih strong lagi andalimannya dimasak sampai reduce sedikit. Oke, boleh juga nih sausnya. Kamu buat apa? Gak tau sih, saya namanya belum kepikiran. Masa dia tadi belum tahu namanya apa? Tadinya gue pengen masak-masakan ala-ala Meksiko gitu kan ya. Dan kebetulan gue tuh bagiannya appetizer. Ya gue pengen bikin sesuatu yang unik lah. Eh, lihat wiji-wijian gak? Enggak. Gue bikin naon ya. Semua peserta mulai mendekati batas waktu memasak. Kecepatan dan ketelitian menjadi faktor yang sangat penting di sini. Devita on fire. 5 menit lagi. Chef. Ayo. Mau apa lagi, mau? Mau apa lagi?
lagi. Pahit gede. Yang terjadi di 2 menit terakhir, itu kan kuenya ini masih panas nih. Kalau kita keluarin langsung, yang ada permukaannya akan sobek. Malah ntar bocor dan hasilnya nggak maksimal. Ayo merah! Proses saya sudah siap, jadi saya tinggal plating. 30 detik terakhir aku belum plating, itu langsung cus plating. Gue udah siap, tinggal plating. 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1, dan. Enak. Oke, SOD kali ini head to head berdasarkan waktu yang diberikan. Jadi saya harap imajinasi kalian dan kalian punya skill serta time management and speed memenuhi standar Hell's Kitchen. Mari kita mulai. Silakan. Kebetulan sama kalian janjian ngadu udang sama udang. Enggak janjian. Ben, apa ini Ben? Udang toge, baby potato, kuah parede with telur asin. Kuah apa? Kuah parede. Kalau di Bugis biasa mama bikin namanya kuah parede. Kuahnya emang dibuat dari apa? Kuahnya hanya rebusan udang sama kunyit bubuk, garam, gula, pepper. Tapi juga cobain masakan gue, matanya bersinar-sinar melihat hidangan gue dan itu membuat gue sedikit tenang. Dev? Itu pensir prawn with spicy lemongrass andaliman sauce. Emang andalimannya kamu buatnya gimana caranya? Tadi andalimannya direndam dulu sama air panas. Lalu itu aku keras sedikit biar keluar flavornya. Ini potatonya? Itu crushed potato. Potatonya saya goreng, terus saya sauté pakai onion, dikasih salt pepper. Good job, guys. This is a great, great dish dua-duanya. Thank you, chef. Gimana, I have to pick one or the other. Yeah. Aduh, gue menang atau enggak ya? Potato, ini... Kamu masaknya perfect tuh. Thank you, Chef. Semuanya yang ada di situ is good. Sayangnya asinnya kurang. Ya. Yeah. And this guy over here, crushed potato is something new. Tapi bagus, flavornya juga ada gitu, beda ya. The sauce is amazing. Thank you, Chef. So, point goes to. Red. Yes! One point untuk red team. Selamat. Nggak masalah. Yang penting gue sudah menunjukkan siapa Iben sebenarnya di sini. Awal yang bagus ya. Semoga dish yang kedua tetap stay standarnya sebagus dish yang pertama. Saya persilahkan yang 30 menit. Nino, ceviche. Ada udang asam pedas ala Meksiko. Which is ceviche. Yes. Saya dari Texas. Saya tahu ceviche is what. Chef Juna bilang dia lama di Texas dan dia suka makanan ceviche. Yes, pas banget gue bikin. Kamu? Beef roll with hot. And sour sauce. Botolan. Merasa bersalah gue hari ini, kenapa gue pakai saus tomat atau sambal yang botolan. So, beef roll-nya dari? Mock beef. Ada dressing-nya nggak? Olive oil, salt, pepper. Lemon-nya kemana? Kalau dressing kan base-nya dua. Mayonnaise base atau acidity base. Ini nggak ada.
Nah. Well, untungnya hanya bagian salad. Look. Dua-duanya enak. Sudah pasti. Point I have to give it. To the blue team. Yes, yes. Good. No, don't get me wrong ya. Jangan salah, ini is a good. Cuman dia lebih spesifik dan istimewa aja. Sorry ya. Last but not least, dish terakhir, silakan. Ketika diadu dengan makanan Michael, pede-pede aja nggak ngerasa down. Saya lihat dish-nya Mamau, saya confident bahwa saya akan mengalahkan Mamau. Ini saya yakin, pasti enak. Michael, ini like one potato salad, ya? It's an almost perfect dish. But you could do better adalah Brussels sprouts. Be careful. Mau? Ya, Chef. Apa ini? Chocolate lava cake with sugar candy almond. Ini kamu yakin dari masak tadi, sekarang saya belah nih lavanya keluar? Yakin, Chef. Kalau dia yakin, kita harus yakin sama dia. Karena dia yang buat dan dia yakin, kita harus yakin sama dia. That's a risky dish. But if it's this good, betapapun enaknya dan rasa ini, this gonna win. It's a tenderloin. Semua orang bisa buat tenderloin. But this, tingkat kesulitannya jauh. Sampai ini berhasil, point all the way here. Jadi, langsung heaven. Alright, close your eyes. Pinjam tangan tidur saji kamu.